Cupu Nagara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat, Desa Cupu Nagara memiliki pemandangan alam yang indah, dengan udara sejuk yang dikelilingi pegunungan, perkebunan, dan lereng Gunung Canggah. Memiliki medan berliku dan menanjak, kampung ini pernah mengalami longsor di 29 titik pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan akses menuju desa ini menjadi semakin sulit untuk dilalui. Meski begitu, hingga saat ini perbaikan jalan masih terus dilakukan. Setidaknya ada sekitar 15 km dari total 35 km jalan desa yang sedang diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan semakin menggeliatnya hasil perkebunan seperti tomat, timun, sawi, terutama sektor pemasaran biji kopi. Luas perkebunan kopi di Desa Cupu Nagara mencapai 300 hektar, dengan perkebunan kopi Arabica seluas 100 hektar, lalu sisanya adalah kopi Robusta. Dengan ketinggian desa yang mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, hasil dari penanaman kopi Arabica akan memiliki cita rasa yang lebih berkualitas dan serangan hama pun akan lebih sedikit. Sejauh ini, penanaman biji kopi Arabica yang baru berjalan selama 3 tahun telah menghasilkan 30-40 ton kopi dalam bentuk cherry atau biji kopi. Dan setelah itu diolah untuk dapat menghasilkan green bean sekitar 10 ton per tahunnya. Dengan hasil tersebut, tak heran Desa Cupu Nagara memiliki jenis kopi asli yang diberi nama Kopi Canggah yang diambil dari nama gunung tertinggi di Subang. Alhamdulillah di Desa Cupu Nagara ini kita dari tahun 2012 sudah mulai mengembangkan kopi Arabica. Gitu. Nah perjalanan kopi ini alhamdulillah kita mendapat beberapa penghargaan, gitu kan. Kemarin ada lomba di Agroforia ITB, alhamdulillah kita menjadi juara pertama lomba caping dalam jenis proses fulvus, gitu kan. Nah ini menjadi penambah semangat kami, khususnya mungkin masyarakat Desa Cupu Nagara untuk lebih lagi meningkatkan baik itu tanaman kopi maupun dalam proses pengolahan kopi. Dan alhamdulillah kopi kita juga sudah dikenal sampai ke pulau-pulau Jawa dan pulau Sumatera, malah ada yang sudah sampai ke luar negeri gitu kan, ke Korea juga sudah sampai, ke Jepang sudah sampai. Sebelum meraih kesuksesan tersebut, banyak petani yang masih belum paham betul seperti apa cara yang benar dan tepat dalam menanam biji kopi. Biji kopi yang dihasilkan pun sempat dipandang sebelah mata oleh para konsumen dan membuat para petani merugi. Namun berkat adanya dana desa, perbaikan alat guna menunjang kualitas biji kopi pun terus diberikan pada masyarakat Desa Cupu Nagara. Kami di sini sering diminta bantuan untuk memperbaiki peralatan yang kinerjanya kurang bagus. Karena sesuai dengan permohonan masyarakat, khususnya peralatan kopi seperti palper, itu pada saat diaplikasikan hasilnya kurang bagus. Dan kami di sini bisa membantu masyarakat. Dan kita perbaiki, sekalipun peralatannya sederhana, tetapi bisa menghasilkan kualitas hasil roastingan yang relatif standar, sama dengan alat-alat penyangrai kopi komersial yang sudah ada di pasaran.
Di musim panen sekarang ini alhamdulillah gitu kan lebih cepat prosesnya, tetapi tetap masih ada kendala karena tahun depan kita prediksi ceri yang akan dipanen oleh masyarakat ini akan bertambah kurang lebih seprediksi di 200 ton ceri yang akan keluar dari petani kita. Kopi ini dikelola oleh badan usaha milik desa yaitu BUMDes Muktira Harja. Alhamdulillah keterlibatan petani saat ini, tanaman yang sudah kita tanam dari petani itu seluas kurang lebih 150 hektar. Dan baru sampai saat ini bisa yang bisa panen itu kurang lebih 50 hektar dan sudah menghasilkan ceri kurang lebih di 60 sampai 100 ton gitu kan dalam musim tahun ini 2019. Badan usaha milik desa atau yang biasa disebut BUMDes memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan Kopi Canggah. Berkat keberadaan BUMDes, warga desa Cupunagara diberikan penyuluhan dan edukasi tentang bagaimana cara menanam, memetik biji kopi Arabica, dan memasarkannya secara benar. Sebelumnya warga menjual hasil kebunnya kepada tengkulak dengan harga rendah. Tetapi semenjak adanya BUMDes, hasil kopi warga dibeli oleh BUMDes dengan harga yang lebih tinggi, yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh BUMDes hingga meningkatkan nilai jual. Adapun pengembangan teknis untuk UKM permesinan dan perbaikan alat guna memaksimalkan kualitas disalurkan lewat program teknologi tepat guna. Sampai akhirnya, Kopi Canggah pun dapat dipasarkan ke berbagai wilayah dengan perkembangan yang memuaskan. Maka dari itu, tak heran jika perekonomian masyarakat kampung Cupunagara semakin membaik dan kehidupan para petani semakin sejahtera. Peningkatan ekonomi sebelum adanya masyarakat budidaya kopi gitu kan, ini sangat dirasa peningkatannya. Misalnya gini, sekarang dengan tanaman kopi masyarakat ada penghasilan tahunan. Kalau sebelumnya kan ya 3 bulanan, sekarang ditambah dengan penghasilan tahunan gitu kan, sehingga ini menambah sangat signifikan terhadap penghasilan petani. Contohnya misalkan yang dulu hanya sayurnya dari luasan 100 bata itu hanya menghasilkan dalam 1 tahun paling juga di kisaran misalnya 10 atau 15 juta lah gitu kan. Sekarang dalam 1 musim panen kopi saja itu kemarin dengan nanam 1000 pohon itu bisa menghasilkan sampai 25 juta gitu dari kopinya saja. Nah, belum dari tanaman selaknya gitu kan setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi ini sangat meningkatkan ekonomi petani. Perjalanan kopi untuk pusat penelitian teknologi tepat guna itu sebenarnya sudah sejak lama. Dari mulai dari NTT, kemudian ke NTB tahun 2010, kemudian bergerak ke Sumba Barat Daya, kemudian bergerak ke Bukannegara Jawa Barat, dan sekarang ini Samosir. Seringkali masyarakat melihat bahwa teknologi tepat guna itu hanya sekedar teknologi saja. Jadi ketika mereka mendapatkan teknologi, mereka belum sadar bahwa di dalam teknologi ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ada konsekuensi yang ditanggung ketika masyarakat mendapatkan teknologi tepat guna. Disitulah letak bagaimana meng-adjust masyarakat untuk memakai teknologi tepat guna, bisa menggunakannya, kemudian bisa merawatnya, dan syukur-syukur bisa berinovasi lebih lanjut terhadap teknologi tersebut. Tugas kami sebagai peneliti teknologi tepat guna sebenarnya adalah memberitahu kepada masyarakat bahwa ada syarat untuk bisa memakai teknologi tepat guna tersebut. Ada kondisi-kondisi, ada prasyarat-prasyarat dan konsekuensi yang harus ditanggung atau harus dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan kualitas membuat pemasaran Kopi Canggah sudah tidak diragukan lagi. Tren ngopi yang sedang populer di kalangan masyarakat pun dimanfaatkan dengan baik oleh para UMKM-UMKM kafe di Kota Subang ataupun di luar Kota Subang. Dengan rasa unik yang dimiliki Kopi Canggah, para konsumen pun akan lebih mengenali cita rasa khas yang dimiliki kopi ini. Thank you.
Dalam konteks transfer teknologi tepat guna, yang sebaiknya kita pahami adalah bahwa kita itu deal dengan masyarakat. Memakai teknologi tersebut, dalam mereka menjaga teknologi tersebut, itu sangat diperlukan. Kita harus deal dengan masyarakat yang punya nilai dan value sendiri, punya kebijakan, punya kearifan lokal yang harus dijaga. Ketika teknologi itu malah merusak nilai-nilai yang ada pada mereka, itu mungkin saya kira tidak akan sustain si teknologi tersebut. Harapan kami juga dengan adanya budidaya kopi ini, kita berharap dengan situasi alam Cupunagara yang sangat alami ini, kami ingin desa Cupunagara ini menjadi desa wisata agrokopi ke depan, sehingga banyak yang berkunjung ini untuk belajar kopi ataupun menikmati kopi, edukasi kopi. Jadi ingin seperti itu, jadi ada wisata agrokopi lah gitu kan, sehingga nanti bisa menambah lagi penghasilan untuk masyarakat desa Cupunagara. Alam adalah hal terbaik yang telah diberikan Tuhan. Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan adalah pelengkap kita untuk menikmati dan memaksimalkannya. Tak ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi pada alam di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, apa salahnya menjaga dan melestarikan sesuatu yang telah memberikan kehidupan untuk kita selama ini?